Jumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yang selalu update kabar terbaru, tentang hubungan Rangga Azov dan Heiko van der Vecken. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, serta tuliskan komentar positif, untuk hubungan pasangan artis kesayangan kita ini. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya tentunya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa nih, Bang Mimin kembali hadir untuk mengabarkan info-info yang lebih menarik dari informasi sebelumnya buat kalian semua. Nah, untuk itu usahakan kalian tonton video ini sampai habis. Di sini lagi-lagi Heiko van der Vecken dan Rangga Azov selalu memberi kejutan kepada kita semua. Ini menandakan kisah asmara hubungan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov saat ini masih terjaga. Dan seolah-olah mereka ingin menggambarkan kepada kita selaku penggemarnya, di mana kita sempat heboh karena berpisahnya Heiko van der Vecken dan Rangga Azov di sinetron, membuat para penggemar sedikit kecewa. Tetapi seolah-olah Heiko van der Vecken dan Rangga Azov ini membayar kekecewaan kita. Mereka lagi-lagi menunjukkan kedekatan mereka, dan kode-kode bahasa tubuh yang diperlihatkan oleh mereka kepada kita semua. Seolah-olah mereka menggambarkan kalau mereka saat ini baik-baik saja, setelah sebelumnya kita dihebohkan oleh pertanda-pertanda adanya hubungan Heiko van der Vecken dan Rangga Azov. Kali ini juga ada kabar terbaru dari Heiko van der Vecken, bukan hanya Rangga Azov, di mana Heiko van der Vecken beberapa jam yang lalu dia mengganti foto profil IG pribadinya. Di sini digantinya profil foto IG Heiko van der Vecken ada yang menarik. Kenapa ada yang menarik? Karena kalau kita samakan dengan foto profil IG Rangga Azov ini, sama-sama pamer bentuk mata, bagian wajah saja. Artis Heiko van der Vecken ini juga ramai dikomentari warganet, khususnya penggemar Heiko van der Vecken maupun Rangga Azov. Kalau ini juga menandakan balasan-balasan dari Heiko kepada Rangga Azov. Bagaimana menurut kalian tentang ulasan video kali ini? Silahkan tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Sekian berita yang bisa Bang Mimin sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.